sebuah warung kelontong di Jelupan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi tempat kejadian perkara kasus perundungan oleh geng Thai Binus Syul Serpong. Berdasarkan pantauan Kompas, tempat usaha yang dikenal dengan nama Warung Ibu Gaul WIG itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari gerbang pos 5 Binus Syul Serpong, jaraknya hanya berkisar 70 meter dari gerbang tersebut. Warung kelontong yang tembus dengan rumah pribadi ini menjual aneka minuman kemasan, mie instan, hingga jajanan ringan, tepat di sebelah kanan warung tersebut. Ada sebuah jalan kecil menurun menuju area depan rumah tinggal sang pemilik warung. Area depan rumah cukup tertutup karena berbatasan dengan tembok setinggi 1 meter, pembatas pekarangan rumah warga lain. Bagian depan rumah ini tak terkena teriknya sinar matahari, sehingga suasana cukup adem. Ditambah adanya semilir angin yang berembus. Area depan rumah ini menjadi tempat menongkrong siswa Binus Syul Serpong sepulang sekolah, sekaligus lokasi perundungan. Untuk menuju area perundungan dari warung kelontong, Kompas.com harus melalui jalan menurun yang lebarnya sekitar 50 cm. Sebuah warung kelontong di Jelupan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi tempat kejadian perkara kasus perundungan oleh geng Thai Binus Syul Serpong. Berdasarkan pantauan Kompas, tempat usaha yang dikenal dengan nama Warung Ibu Gaul WIG itu bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari gerbang pos 5 Binus Syul Serpong, jaraknya hanya berkisar 70 meter dari gerbang tersebut. Warung kelontong yang tembus dengan rumah pribadi ini menjual aneka minuman kemasan, mie instan, hingga jajanan ringan, tepat di sebelah kanan warung tersebut. Ada sebuah jalan kecil menurun menuju area depan rumah tinggal sang pemilik warung. Area depan rumah cukup tertutup karena berbatasan dengan tembok setinggi 1 meter, pembatas pekarangan rumah warga lain. Bagian depan rumah ini tak terkena teriknya sinar matahari, sehingga suasana cukup adem. Ditambah adanya semilir angin yang berembus. Area depan rumah ini menjadi tempat menongkrong siswa Binus Syul Serpong sepulang sekolah, sekaligus lokasi perundungan. Untuk menuju area perundungan dari warung kelontong, Kompas.com harus melalui jalan menurun yang lebarnya sekitar 50 cm. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!